Wis nyampe ah. Masih jauh. Jauh. Lagi kok koyo kesasar iki, Rek. Iki lho. Demi arek yang minta skip-skip iku biar bisa nces-nces yo. Iya. Sampai ke Papua ini yo. Hah? Sampai ke Papua. Iya, Li. Sampai Papua lho, Jodi. Jodi skip sampai Papua lho. Lah ini lihat nah. Oh, Bandung nih, Bandung. Bandung. Iya, Bandung. Ya itu lho rek, kenar arek kan dari dulu aku minta skep sih. Esos brick. Nah ini saya belikan. Si, perjalanan tadi berapa jam? 2 jam. 2 jam. Cepet sih. Nah ini nyampe 1 menit. Si nunggu orangnya yo. Ini lho bisa tukok no ini lho rek. Ya nanti kita lihat barangnya gimana. Oh gitu pun. Halo? Oh nge. Sana. Mau langsung ke rumahnya. Iya. Ere, gunung di atas wis. Gunung itu. Gunung itu. Kok kayak licin nih? Licin. Medeni. Awas-awas. Itu lo tempatnya kayak di sana. Ambek muat kayu aku buat ini. Lagi dia deopor ya. Masa kawan muat kayu li? Pengen. Hah? Iki lo kayu li. Berarti mau kayu aja be. Oke, jadi aku sudah sampai di Malang Selatan. Iki di daerah Sumber Manjing Wetan yo. Iki aku sudah dapet barangnya alhamdulillah. Ini kan arek-arek dulu kan minta skep sih. Lagi ke barangnya anak ibu. Anak luar lagi. Dua iki mas yo. Ya. Nah, iki sih, iki sih. Sing digolei. Jadi anu iki cek iso ncus-ncus lho ya. Biasanya kan manual pakai mulut ya. Kalau ncus-ncus ya. Kita lagi bisa ncus-ncus iki rek. Ambek mobil lebih kuat. Iya. Lah biasanya aku lepas nyopir Mas yo. Ambek tapi manual pakai mulut. Ini wis dapat aku. Iki pilihannya cuma ini tak awas. Ya, foto. Universal. Universal. Gila rek. Oh, wabut. Iki ya mbak bolongannya pipone podo iki. Nanti dilihat deh garasi ada bengkel yo. Saman bisa masang nama mas di sini mas. Oh bisa. Bisa yo. Ah sini bawa sini lo terakhir. Masang nubisan yo. Yo kan kita cari apa itu kaya lokasi ini sih ah. Kan cuma setengah jam yo dari sumber ekonomi. Yo setengah jam kalau di map. Istilahnya bisa dapet ya Gio. Toko tak buka kafe. Apa mas? Iya sama apa emang buka kafe wis. Cuman banding no padahal ini podo. Podo yes. Berarti dipake nek kenter, elep ngono ku iso mas yo. Lek elep mana anu elep e rada menyesuaikan mas nal potin. Lubangnya beda lek elep lubangnya kecil. Lubangnya kecil. Kalau punya aku kan kok pake pipa gede ya mas ukurannya kayak segini ngono. Kan aku kan diganti ya kenal potin dek anu ku LP awak dewi nanti anu mas yo iki nanti gimana mas anu buatkan kayak bautan gitu apa gimana mas buatkan apa pangkone kenal pot mas. Oh pangkone buat jepit ini ya. Like misalnya langsung dilas mas eman yo langsung dilas khawatirnya ngulik anak rusak gak bisa nyepot mas. Oh iyo malah motong ya motong. Oh iya berarti anu nanti kita lihat yo kan kenal pot kan panjang ono fleksibel ambek apa gendangan mas. Nah itu dipotong masangnya depannya fleksibel. Depannya fleksibel mas yo. Yeah. Oh ha. Berarti depannya fleksibel. Yo prek bisa. Bisa tukok no lo. Soale iki request nih arek-arek mas wis lawama gitu lo makanya aku barusan dapet ya iku di sampean iku. Lagi wis yo. Ya nanti kita coba di sana. Tak pitungan dulu ya. Ya nanti kalau kalian butuh-butuh di sini kan banyak mas yo koyo apa itu namanya spare part truk under delay ngono. Insyaallah ono. Ada yo. Baru-baru ono tapi khusus TE Mitsubishi. Oh Mitsubishi. Kanter, oh kenter. Tak ada woi. Isuzu. Isuzu. Ya kan enggak apa-apa lek kepengin copotan mungkin yo ono mas. Ono mas yo. Pesan ono mesin transmisi oh, ada yo. Yang lain-lain iso ngayani. Ya nanti anu Mas kepintar buat siluman. Mesinnya ganti kenter. Mas yo. Mesinnya
mesinnya ganti NMR. Oh iya, giga. Mesin giga. Ya udah ini rek, tak hitungan dulu ya. Pasang dua ini enggak bisa, Mas. Enggak apa-apa, kiri kanan. Pasang dua, beli dua langsung ya. Sekalian wis. Ya wis. Iki lho rek. Ganti iki ya. Iki tak omplong Mas, yo. Omplong 100 PS. Apa kabine ganti omplong ah? Saya bilang kabine nih. Jadi jungkitannya ya. Iya ta, utuh kayak. Utuh. Kabine ganti omplong ah. Iso Mas yo pasang ndek elepku yo. Iso. Iso kasih luman ta yo. Iso ae men dewe sembarang iso wis. Yo apa ganti ya. Ganti kabin omplong. Yo cek koyo siluman ta. Kabin omplong mesine giga. Alhamdulillah rek untung dapat rek wis. Ki wis satu ku ya. Awas saya lek dilek. Lek dilek tak balikno lho. Jadi nanti tinggal dipasang tapi nanti lihat dulu yo ke garasi koyo ngepaskan posisi ini yo po enake gitu. Nanti komeno yo. Komeno yo misale Bang taruh di sini yo. Ya saya ini sasis. Jadi reuni. Omplong piro iki Mas? 100. 100 PS yo. Iya. Aslinya itu anu rek, PR iku lagi tuh ini loh. Beli ban. PR Mas. Bane tuwi pispol. Apik ta? Kayak ban racingan. Wis Mas, balik sih Mas. Oke. Jadi nanti kalau misalnya foto-foto lagi di sini wis tak WA Mas ya aku. Alhamdulillah rek, soalnya wis berapa bulan nunggu ini yo. Wis dapat iki. Tambah lagi sih Mas yo. Oke. Monggo Mas. Dolan nang batu. Oke. Awas. Si lu. Buburat yo. Oi, antep. Antep pol. Ya itu tinggal satu le. Iya. Tinggal satu. Oke rek, jadi aku udah sampai di garasi ini Sumber Ekonomi. Beden tebakan ini berapa? Komen yo. Nanti tak kasih tahu harganya berapa. Coba kalian tebak dulu wis di komen. 200. Berat. Berat ini. Menguras uang. Ya bentuknya gini, nanti bisa di review. Udah kelihatan rek. Ya bentuknya itu gini aja, simple. Tapi bikin uang itu tidak simple. Ini apa ini kok sedotannya ini ale? Gini. Waduh, bisa buat laporan. Bisa buat lapor ini. Bisa ya langsung lihat rek. Masaknya lady. Tuh, kok iso rutuh. Nah, iki lho. Pasar. Kecil. Hah? Kok kok cilik tapi kecil ya? Kecil ya, weh. Hah? Pipanya cilik ya, Rik? Gak pas berarti? Gak tahu ya. Coba. Yo. Masa kecil lho? Sek patokannya. Kalau ini gak bisa, beda soalnya. Itu sama depan ukurannya beda besar depan tapi itu diakal apa ya? Loh rek semoga aja pas gitu rek yang ini gitu tapi kayaknya ini tadi bilangin masih apa sih kalau yang baru ininya besar oh apa nih? Ininya loh si aku kok ya maaf ya aku baru ini lo beli ginian iki anu apa universal berarti ini enggak pas embo kalau sing depan kan udah diganti lebih besar. Iya soalnya gini rek aku tadi kan ya ini kan universal berarti kan bisa dibuat di mana saja ya misalnya enter
Ragasa ngono iku yo. Giga bisa. Nah, giga. Si ini kok kayak enggak pas ya ini ya. Ya gitu kalau bunyi enggak anu, enggak khusus punya elep tua ngono. Harus di opo dikit paling. Berarti enggak pas iki koyo yo. Enggak PNP. Enggak PNP soalnya pipanya lebih kecil kalau elep katanya. Iya pipa bawaan pabrik e lo yo bawaan knalpot. Standar e. Kalau ini udah diubah mungkin lebih gede. Lebih besar ini. Dulu iya, kan enggak segini. Iya kayaknya anu rek. Ini kan udah pipanya diganti. Ya kan? Kalau ori kan enggak gini. Jadi mungkin ini pas. Kalau misalnya enggak pas. Ya opo? Diganti pipai. Paling bakal bisa lo ya. Bisa. Nah, naruhnya ini katanya lebih baik. Ini tuh di depannya fleksibel. Jangan di belakangnya. Yo bener misalnya di sini ya. Tapi itu nanti kasihan mesinnya ya, Tay. Pun lo. Berarti ini lebih baik di depannya fleksibel gini. Berarti di sini le. Nambah anu berarti. Nambah dudukan ya. Eh nambah pipa juga ya. Kalau enggak fleksibel dimundurin. Ngono. Fleksibel dimundurin berarti ini yang ngatur bengkel. Kalau ada wis sing ngatur malah ngawur, malah pretel. Malah mretel. Ngono. Berarti di sini. Ya di sini deh. Terus ini apa bang? Ini selang. Selang ke atas. Ngono. Jadi ada anginnya nyedot. Nyedot set iki nutup. Ngono lho. Nutup gini coba kayak sedot. Apa ya? Hah? Sedotan. Ono uline lah. Kayak apa ya karburator sepeda lo? Mirip. Mirip. Kan ini katup. Cetut-cetut, nutup. Jadi gak manual ya kita ya. Semoga bisa re ya. Tak ngomong mas jenetnya bentar lagi. Oh ya. Ini ya yes, segini aja kan. Jadi ini tak kira itu kayak buat kabel-kabel ya. Ternyata bukan ini. Ternyata ada otomatis sendiri. Oh iya nanti tambahan otomatis ya. Iya. Coba nanti telepon Dimas ya. Iya. Kan gini re. Dimas itu yang mekaniknya ini perlistrikan itu dia itu bisa masang ini. Makanya kayaknya gini lah, ini tak pasang dulu mumpung bak turun. Tak pasang dulu. Nanti pas koyok masang nang listrik-listriknya mending pas pulang ke Tulungagung yo. Gitu lah wis. Soalnya Dimas kan bisa, nanti tak telepon Dimas dulu ya apa masangi iso. Sanggup ah. Gitu, penting wis dapet iki. Menurut yo gak apa-apa wis, tadi ada dua loh. Yo, tapi sama ini. Sing tak mikirno iku lho. Pas opo ndake diukur. Ya opo tering ukur? Tali pakai tali. Tali. Coba Li, ukur Li. Pipanya diukur dulu. Nah, misalnya kalau emang ndak pas besaran pipa ini yo diakal masih bisa rek. Masin di sana tadi yang jual ini ya juga bisa masangkan. Diameter saya biro lebih gede sekepe. Oh sore beda dikit lah sini yo. Lumayan tapi lumayan. Kalau misalnya pipa ini masuk dalamnya kan tidak iso iyo nabrak katupe. Katup. Kok iso nanti bisa diakal yo. Tenang aja orang mekanik itu pasti bisa diakal. Nanti tak kasih tahu bojoku kalau habis banyak cek diomeli ya. Tak prengili ya nanti ya. Nek kontennya Mbak Lia ya. Berarti positif di sini kayaknya membuatkan dudukan lagi. Gini aja. Baru. Anyar Grace. Yang ini ki singara rek golei. Skepi. Soalnya di Shopee ku ada sih. Yang mahal loh. Coba jangan bisa nanti tak tanya nunggu dulu rek. Kalau nggak bisa, dibalikan iso palingnya. Terus, sinematik lah ini.
cek kelihatan jelas. Makin banyak orang miring ngurusin hidup orang lain mulu, mungkin hidupnya kagak penting. Banyak banget yang ngomongin, tapi gue jadi trending. Gue gak ambil pusing, mereka kerja mungkin karena banyak.